Stres om karena air, suhu, nah biasanya gitu. Ada juga yang biasa makan pakannya lain, kita mau pindah nih, kayak ini contohnya nih, tadinya kan dia nggak makan udang, makan jangkrik. Halo, ketemu lagi dengan Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita bersama Adi John. Gimana kabarnya? Baik, baik ya. Ya. Ini kucing enggak mau lepas nih. Ini selalu pengen dekat sama lu ya? Iya, kucing paling manja nih, Om. Oh, iya. Di Amerta Aquatic ini lokasi persisnya di Jalan Haji Sibi. Haji Sibi. Kecamatannya Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kali ini kan saya di mana-mana nih ya. Penjualan untuk arwana kan lagi down ya. Iya, benar. Ini apalagi harus bilang penjualan berkurang. Nah sekarang ini gimana nih? Iya benar Om, sekarang penjualan arwana memang lagi kurang sih Om, mau lokalnya mau keluarnya juga memang lagi kurang untuk 2 bulan terakhir. Nah ya, tapi buat sekarang alhamdulillah udah mulai ada ya, peningkatan lah. Tawar seperti ini kan biasanya bikin dibikin merah ya. Iya benar. Nah ini di sini nih itu ada tanning atau matahari biasanya? Kalau kita tanning Om. Tanning ya. Ya tanning pakai aqua apa nih? Kalau kita pakainya aquazonic, kalau nggak PLL, cuma kan kita lihat karakter ikannya juga karakter nih. Ikannya, jadi cocoknya yang mana? Iya. Ya. Benar Om. Nah, karena selama ini emang orang mengenal itu PLL dan aquazonic. Iya, kenalnya itu. Nah, ini Bang Adi ini di sini sebagai apa nih? Gak tahu nih. Saya di sini sebagai marketingnya dari Amerta Om. Marketing dari Amerta ya. Aquatic. Kayaknya nggak lepas nih kucingnya. Iya, lagi anteng nih Om. Lagi anteng. Iya. Nempel terus ya. Iya, kekenyangan kayaknya nih. Ini ngebreed juga kucingnya? Enggak Om, kalau kucing kita piara aja Om. Piara, tapi itu ada tuh hasil breed. Enggak, itu emang yang satu doyan kawin Om. Enggak, bukan elu ya? Iya, enggak dong. Lu enggak doyan kawin? Enggak juga ya? Ya, kalau udah halal mungkin doyan Om. Yuk teman-teman, kita bersama Adi, kita akan lihat ikan-ikan yang ada di sini. Dan kalian yang berminat bisa kontak nomornya di bawah sini. Oke. Nama kucingnya siapa ini? Ini namanya Molly Om. Molly. Mirip sama lo. Putihan dia sih Om. Oke, ini size berapa ini? Ini kisaran 25 Om. 25 ya. Mm-hmm. Nah, ini speknya, bodinya. Bodinya sumo. Sumo bodinya ini. Tebel. Tebel. Badan tebel. Ini kebetulan udah laku Om. Oh udah. Udah laku. Oke. Ini keren nih. Lanjut yang ini. Ini masih 25-27 Om ukurannya. Ini juga udah laku juga kita. Tinggal diangkut ya ini ya. Iya, ini lagi pada puasa Om. Oh.
siap-siap dikirim. Iya, ini kebetulan kirimnya ke luar, Om, ke Jepang. Oh, iya. Lanjut yang ini, wah ini lebar. Oke nih. Nah, kalau ini kemarin habis patah nih, Om, ya, Om. Oh, patah. Patah ekor sama ini bawahnya nih. Nah, udah proses, lagi proses numbu, Om. Ini udah laku juga. Nah, ini kan juga udah laku juga. Ini kan kita lagi di ruang tengah nih, Om. Nah, kebetulan kalau di ruang tengah ikan buat laku, kita pindahin ke sini. Oh, ini kan ikannya udah. Ah, udah laku. Oke. Tapi speknya iya. Dayung panjang lewat dasi. Oh, yang bawah? Yang bawah udah solid juga. Udah solid juga? Iya. Ini ada slayer kebetulan nih, Om. Sebelahnya sumo juga tuh, Om. Iya, sumo. Lagi banyak bahan sumo, Om, di sini. Bahan sumo. Banyak. Respek teman-teman ya, yang ikan-ikan sudah terjual. Kita cek yang ini. Nah, ini yang gede nih, Om. Ini udah sold juga. Ini sold juga? Sold, Om. Aduh. Udah sold juga ini, Om. Udah soldnya udah lama sih, cuman masih dititip di sini dulu. Iya. Belum mau diambil sama orangnya. Oke, lanjut yang ini. Nah, ini kalau partaian di sini belum nih, yang ini nih masih proses penjualan. Ini 23 cm, Om, kayaknya, Om. 23 sampai 27 ada. Yang ini 30 cm up, Om. Ini matanya siapa? Matanya pada berembun ya? Berembun ya? Mm-hmm. Itu enggak? Iya, ada. Baru tahu, Pak. Emang? Enggak, ini waktu itu pakai ini kan? Aeratornya kena udara. Pakai selang ke atas itu loh. Oh. Kayak gitu ya? Heeh. Oke. Ini. Makanya dicabut. Parah juga. Oke, lanjut ya, kita ke ini. Kita ke ruangan belakang. Ini dia. Nah, ini kebetulan kita ada yang spesial nih, Om. Ikan rare. Mana nih? Ini nih, Om. Woi, ini ada albino ya. Albino super red. Ya. Kalau orang bilang Fortuner dalam tank ini, Om. Ini size berapa nih? Ini size 27, Om. 27 ya? Iya. Ini kalau ada yang minat bisa langsung hubungin ya. Bisa langsung ke web Instagram Amerta Aquatic, bisa langsung. Ini super red albino. Iya, mata merah. Mata merah. Lanjut yang ini partai ya. Partai ya. Ini size 33, 32. Nah, ini bahan-bahan sumo banyak juga, Om, di sini, Om. Nah, rata-rata dayung sih udah pada lewat dasi. Dayung, ya, panjang. Kepala. Kepala gendong. Ekor. Tuh ya, gondrong lah. Gondrong. Banyak nih sama-sama ini. Bahwa ini size 27 sampai 30, Om. 20. Campur. Iya.
target yang di bawah ini? Nah, yang di bawah ini ikannya lagi kurang bagus, Om. Nah, untuk arwan spread nih ya, tadi kenapa ikan kadang-kadang mojok, nggak mau makan, itu penyebabnya apa biasanya? Itu biasanya stres, Om, karena air, suhu, nah biasanya gitu. Ada juga yang biasa makan pakannya lain, kita mau pindah nih, kayak ini contohnya nih. Tadinya kan dia nggak makan udang, makan jangkrik, makan kelabang. Nah, kita mau supaya dia makan udang, karena pembeli kan nggak semua pembeli itu siap sama pakan-pakan, nggak semua ikan siap sama pakan-pakannya pembeli. Nah, kadang paling gampang kan sebenarnya udang, apalagi udang beku tuh, Om. Nah, ini kita lagi treatment supaya dia mau makan udang. Nah, kayak ini kan ada udang dua nih. Nah, ada sisa udang sebenarnya. Ini proses juga nih, Om. Biasanya tiap hari selama dia nggak mau makan, kita kasih satu. Nah, sampai 2 minggu itu prosesnya, Om, kita. Tapi emang nggak masalah ya kalau ikan nggak makan? Nggak, kalau buat arwana nggak masalah, Om. Nggak masalah ya? Kadang-kadang kan pemula itu ada... Iya, ketakutan. Iya, benar. Ikannya puasa sampai akhir hayat. Iya. Nggak, Om, ini proses aja. Biasanya kita sehari satu, taruh sekitar 2 jam, 3 jam. Kalau dia masih belum mau makan, kita angkat lagi pakannya. Besok diulangin lagi sampai beberapa hari, biasanya dia mau makan. Berarti kalau ada ikan mojok nggak makan, jadi harus sabar aja ya. Sabar. Yang bawah. Nah, yang bawah ini. Ini size berapa nih? Ini size 40, Om. 35, 38, 40, 42 ada, Om. Campur sih, Om, kalau udah partai. Kalau sobek-sobek itu nggak masalah ya? Kalau sobek, dia pasti tumbuh lagi, Om. Tumbuh lagi? Cepat juga ya? Ya, lumayan cepat, Om. Jadi kalau ikan di konten seperti ini, wajar? Iya, sudah wajar sobek-sobek. Yang penting, kita perhatiin sih, Om, kalau ikan konten, biasanya dia kan ada yang dibully tuh, Om. Iya. Nah, itu kita langsung pisahin aja kalau ada yang dibully. Nah, ini sekarang kita lagi di luar, di garasinya Amerta. Nah, bisa kita lihat nih kalau ikan di luar nih, tanknya tuh lebih cepat berlumut. 2 hari, 3 hari, langsung pada hijau, Om. Mesti lebih sering lagi dibersihin ya nih kalau ikan di luar. Luar harus rajin-rajin. Nah, lihat, iya. Udara itu tanning. Iya, tending matahari. Ini ses 16 ya, 16. Ini udah laku, ini ke Malaysia. Nah, ini kebetulan ITL nih, Om. Oh, ITL. Iya, permintaannya ITL. Ini udah call ya. Heeh. Oke. Okay. Ini SB-nya nih, Om. SB. Nah, ini udah mulai keluar nih warna nih, Om. Oh, iya. Ini juga nih. Ya, ini semi, Om, kalau yang ini semi SB. Iya, semi SB, Om. Ini udah laku juga nih. 4 udah laku. Ini belum, masih ini semi SB juga, masih kita jual juga, Om. Ya, karena ini di luar, jadi tanknya cepat berlumut. Okay. Sama debu, Om, kita kan tutupnya tutup jaring nih. Nah, kalau di luar kan mobilisasi banyak nih. Nah, debu-debu udah biasa deh masuk sini nih. Oke, teman-teman, kita cek ya. Oke, teman-teman, kita sudah keliling di Amerta Aquatic bersama Adi John. Dan Amerta Aquatic ini memang pengiriman sudah ke berbagai daerah dan mancanegara ya. Sudah, Om. Kita
udah ke Jepang, Cina, Filipin, Vietnam, Thailand, India, Malaysia. Berarti ya. Ini ikan-ikan pilihan sudah. Ya. Yang dari luar bisa ambil di sini. Tapi teman-teman yang ada di Indonesia mau cari ikan di sini tempatnya. Iya, benar. Nah, kebetulan ada yang punya owner dari Amerta Aquatic nih. Bang. Halo. Boleh langsung. Nih, langsung. Halo. Aquatic. Ya, Om, sorry Om, baru balik. Ya, baru pulang. Karena nungguin Om Tejo ini jadi saya takut pulang malam. Oh, takut tinggal. Nah, Om Tejo berarti